kembali. Jangan lupa memakai maskernya. Ya Pak, jadi kegiatan hari ini kunjungan Bapak ke sini apa saja bisa dijelaskan? Oh iya, ini sebagai Wakapolresta saya melakukan kunjungan ya, pengecekan kepada pos-pos PSBB yang ada di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 10 pos. Ini pos Sanjur Bakti maksudnya. Sebenarnya untuk memberikan motivasi kepada personil bertugas, juga memberikan arahan-arahan ya. Tentunya PSBB ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona ya. Kita bersama lagi masyarakat dari luar Banjarmasin, ada jam malam ya. Jadi kalau sudah jam 9 malam kita tutup sampai jam 6 pagi. Oke. Untuk aktivitas selama ini PSBB apakah bisa dinilai berjalan lancar atau sebaliknya, Pak? Ya, alhamdulillah mulai mengerti ya. Jadi masyarakat mulai memahami ya, hari pertama, kemudian hari kedua ya. Jadi mulai memahami semua ini, mulai memahami bahwa kegiatan ini memang diuntungkan mencegah virus corona ya.